Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah dalam kebaktian Minggu Online GKI Kelapa Cengkir. Warta lisan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Peneguhan dan pemberkatan pernikahan gerejawi. Apabila tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat GKI Kelapa Cengkir, akan dilaksanakan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas diri saudara putra bangsa Sin Lai dengan saudari Anggita Rahmi Ramdhani yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Mei 2021 pukul 8 pagi dan dilayani oleh Pendeta Gatot Puja Tamtama. Pentakosta. Dalam ibadah Pentakosta GKI Kelapa Cengkir yang akan diselenggarakan secara online pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021, jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur tahunan. Persembahan dikirimkan melalui transfer ke rekening BCA Majelis GKI Kelapa Cengkir atau QRIS dengan mencantumkan kode 4 di belakang nominal yang ditransfer. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Kami sangat mengharapkan saudara sekalian dapat turut serta dalam kegiatan yang dapat dibaca dalam warta jemaat. Kebaktian Minggu Paskah 7 pada hari ini, tanggal 16 Mei 2021, dilayani oleh Pendeta Gatot Puja Tamtama dengan tema Bersaksi dalam Keutuhan Relasi. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini merupakan hari Minggu Paskah yang ketujuh. Marilah kita memperhatikan Yesaya 43 ayat 10 demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti
bahwa aku tetap dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, di dalam kebaktian, kami menyatakan pengakuan iman. Kami percaya kepadamu. Kami beriman kepadamu. Namun, kadangkala bahkan seringkali di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami tidak teguh bersaksi tentang Engkau. Kami tidak teguh mengimani bahwa Engkau adalah Allah kami. Ampunilah kami, ya Tuhan. Ampunilah kami yang di dalam kehidupan ini tidak menyatakan iman melalui perbuatan nyata seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan kadangkala seringkali kami menjadi batu sandungan, bukan menjadi saluran berkat bagi sesama. Kami berdoa dan mohon pengampunan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kepada kita yang telah mengaku dosa dengan segenap hati, dengarkanlah berita anugerah dari kitab Yesaya 43 ayat 11 dan 12 demikian. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan akulah Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam kehidupan yang cepat berubah dan semakin cepat berubah, kami membutuhkan kebenaran firman-Mu, ya Allah, agar di dalam setiap perubahan yang terjadi, kami tetap setia menjadi saksi-Mu. Tolonglah kami, ya Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab menurut Injil Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai dengan 19. Inilah Injil Tuhan bagi kita sekalian. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepada-Mu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah engkau berikan kepada-Ku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah engkau berikan kepada-Ku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada Dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepada-Mu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Yesus Kristus.
Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara-saudara saat ini berada, saya akan mengucapkan sebuah kata, lalu secara cepat, sekitar 5 detik, Anda juga menyebutkan satu kata yang menurut Anda terkait erat dengan sebuah kata yang akan saya ucapkan. Sekali lagi, saya akan mengucapkan sebuah kata, dan secara cepat dalam waktu 5 detik, Anda menyebutkan satu kata yang sangat terkait erat menurut Anda dengan yang saya sebutkan. Siap? Gereja. Terima kasih atas partisipasi Anda. Biasanya orang mengkaitkan gereja dengan Kristen, persekutuan, kesaksian, pelayanan, dengan gedung, dengan menara, mimbar, lonceng, Alkitab, Paskah, Natal, Pendeta, Penatua, Baptisan, Perjamuan, Khotbah, dan sebagainya. Namun, relatif jarang yang segera mengaitkan gereja dengan penderitaan, kesengsaraan, persoalan, bahkan penganiayaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, konteks bacaan pada hari ini dari Injil Yohanes yaitu doa Tuhan Yesus Kristus. Menurut Injil Yohanes, sebelum Yesus ditangkap, Ia mengadakan perjamuan bersama para muridnya. Yesus sebelum perjamuan dimulai, Ia melakukan pembasuhan kaki terhadap para murid. Di dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus memberikan nasihat yang panjang lebar. Dan diakhiri dengan Yesus berdoa. Isi doa Yesus ada 3. Yang pertama, Ya Bapa, permuliakanlah aku. Yohanes pasal 17 ayat 1-8. Hal itu menyatakan kesiapan Yesus untuk menjalani dan menuntaskan jalan salib. Menurut Injil Yohanes, salib adalah lambang kemuliaan, bukan kehinaan. Yesus dipermuliakan, artinya Yesus disalibkan. Hal kedua, doa Yesus mengungkapkan permohonannya untuk para muridnya. Pasal 17 ayat 9-19. Peliharalah mereka dan kuduskanlah mereka ya Bapa.
Lalu hal ketiga yang diungkapkan dalam doa Yesus adalah Yesus memohon agar Sang Bapa berkenan mempersatukan semua orang yang merespons pemberitaan para murid Yesus. Yohanes 17 ayat 20-26. Supaya mereka semua menjadi satu. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengenal, bahkan sangat mengenal setiap muridnya. Tuhan Yesus mengetahui kebutuhan para muridnya, sehingga ia pun berdoa agar Sang Bapa melindungi para murid. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Saudara-saudara, menjadi murid Yesus tidaklah mudah. Bersaksi tentang Yesus di dalam dunia ini penuh dengan tantangan, penuh dengan persoalan. Bahkan tak jarang seorang murid Kristus, seorang saksi Kristus sampai dengan hari ini menemui hambatan, tantangan, rintangan, bahkan penganiayaan. Bukan karena berbuat kejahatan, tetapi justru karena bersaksi tentang Kristus. Karena melakukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus tidak meminta agar Sang Bapa mencabut para muridnya dari dunia ini. Yesus memohon agar Sang Bapa melindungi para murid. Para murid diutus untuk berkarya, untuk bersaksi, untuk melayani di dalam dunia ini. Tuhan Yesus Kristus juga memohon agar Sang Bapa mengkuduskan para murid. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Dikuduskan berarti dikhususkan. Kehidupan para murid adalah kehidupan yang dikhususkan untuk Tuhan. Kapanpun, dimanapun para murid berada, dan apapun yang terjadi, para murid punya tanggung jawab untuk melakukan firman Tuhan. Karena Sang Bapa telah mengkuduskan para murid Kristus. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini sangat mungkin sebagai pribadi, sebagai orang Kristen, atau sebagai komunitas yang bernama keluarga Kristen, atau sebagai gereja Tuhan, persekutuan orang-orang yang percaya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita mengalami penderitaan. Tidak hanya menghadapi satu persoalan, tetapi dikepung oleh persoalan. Dihimpit oleh masalah, mengalami kesengsaraan, bahkan penganiayaan. Di dalam situasi dan kondisi yang demikian,
ingatlah bahwa Allah Sang Bapa setia memelihara kita. Ia setia untuk melindungi kita. Bahkan persekutuan kita dengan Allah amat sangat kokoh. Karena Tuhan Yesus juga memohon supaya mereka semua menjadi satu sama seperti kita. Selain persekutuan kita dengan Allah menjadi kokoh di dalam Kristus, kita pun juga diundang untuk saling menguatkan. Kita bersatu dalam Kristus. Kita mempunyai keutuhan relasi, baik keutuhan relasi dengan Allah maupun keutuhan relasi dengan sesama di dalam Kristus. Saudara-saudara, seandainya saat ini kita sedang menderita, dihimpit persoalan, bahkan dianiaya, tetaplah gigih berjuang. Karena Allah memelihara kita. Tetaplah tekun berupaya. Lakukanlah upaya-upaya yang konkret dengan tetap memperhatikan firman Tuhan. Silakan melakukan apapun juga, tetapi ingatlah harus sesuai firman Tuhan. Mengapa? Karena kita telah dikuduskan oleh Allah. Yesus berdoa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Bersama dengan Tuhan yang melindungi kita, marilah kita gigih berupaya dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Saat hening bagi kita sekalian. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang setia menyertai kami. Dengan satu hati kami berdoa bagi dunia ini, termasuk bagi Indonesia, dalam menghadapi pandemi COVID-19. Mampukanlah kami untuk bersatu dalam kepelbagian kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit maupun dalam pemulihan kesehatan, yang sedang menghadapi persoalan berkaitan dengan keuangan, dengan studi, dengan
hubungan antar anggota keluarga ataupun relasi dengan pacar. Kami percaya Tuhan memampukan kami untuk membangun keutuhan relasi kapanpun dan dimanapun Tuhan mengutus kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami dengan persoalan masing-masing, baik berat maupun ringan. Mampukanlah kami untuk gigih berupaya karena Allah setia memelihara kami. Karena Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Dan mampukanlah kami untuk tidak menghalalkan segala cara, tetapi gigih berjuang di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan telah lebih dulu mengkuduskan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nas persembahan diambil dari Mazmur 9 ayat yang kedua. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Majelis GKI Kelapa Cengkir maupun scan QRIS GKI Kelapa Cengkir. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur Tuhan, Kau selalu mendampingi kami, selalu memberkati kami. Tuhan, saat ini kami ingin mengucapkan syukur kami berupa persembahan yang berupa uang, kiranya Engkau mau berkati semua yang kami persembahkan ini. Tuhan, Engkau juga ajarkan kepada kami untuk selalu mempersembahkan hidup kami untuk pelayanan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Saudara-saudara, pergilah dalam damai sejahtera untuk bersaksi dalam keutuhan relasi. Syukur kepada Allah. Damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan melalui kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, senantiasa memelihara saudara sekalian, kini dan selamanya.